Ini desa kami, namanya Desa Tasese. Di sinilah kami tinggal dan dibesarkan. Nah, ini satu-satunya sekolah yang ada di desa kami. Beberapa siswanya memilih bersekolah sambil bertani. Salah satunya Pak Harudin, murid kelas 2 SMP. Menurut Pak Harudin, sekolah dan bertani sama pentingnya. Sekolah memberi kami bekal pengetahuan yang bisa digunakan di masa akan datang. Bertani adalah pekerjaan turun-temurun yang menjadi kebanggaan di desa kami. Saya tidak gengsi karena bapak ibu saya seorang petani. Sekarang itu diutamakan dan juga dan pertanian juga bertani juga sangat penting juga karena itu adalah apa namanya untuk kebutuhan kita. Tidak ada yang salah kalau kita artinya menuntut ilmu sambil bertani. Musim panen, udah kaya pun tahu agak sih anak nggak mau trip main bagi itu anak kaya dan masalah pemilihan ya mungkin tergantung pada manusianya itu sendiri toh ya, mungkin juga itu merantau ada semacam apa namanya pengalaman yang ingin diketahui sedangkan bertani mereka mungkin agak berhakat mungkin dia rasakan berhak mungkin seperti itu karena memang bertani sangat berhak ya motor mesti bola nah anu mina bantu gitu anak mami mina bantu kalau saya bantu motor mesti bola jadi mami mina bantu gitu anak lali ngase memberi kai, jika kalau pun anak kai guru kuri allah ya pun anak laki ya, nak utak nang anak anak apa nu mentang, jika anak kita bakal anak laki sekolah, pun anak laki akan arah ya surat kirim ja, mengir guru ku. Pagi-pagi bangun membersihkan, nyapu, jam 8 berangkat pergi sekolah, jam 12:30 pulang, pergi potong padi. Kan bagus sih kalau ada yang jadi petani, ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru. Petani itu sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Jika tidak ada yang jadi petani, kita tidak bisa menghidupi kehidupan. Ketika lu nanti nasi kulangku, nanti tinggi si kulangku, jadi gula yang aku tinggi si kulana. Karena ke petani mah. Karena kan enggak nana sentuh petani ya. Kau tinggi di sekolah nak, kau rasa di sekolah nak seming karena kamu nak zaman di sekolah nak kan turut ni berak. Jadi pernah aku petani kan ni bebaskan aku petani nak sentuh petani yang karena kamu nak mati nama makku, kamu minat di kerja petani. Persenna ni kerana ya, di kerana yang jama-jama. Kalau kamu terserut nak ambil kantor kan, mai aku petani hati nanti ganggu kau nak sentuh minkan. Oh kamu nak makku riolot tu na, mari petani yang kamu tumpan ne. Sekarang ini banyak anak muda yang memilih untuk meninggalkan desa. Ada yang merantau, ada juga yang bersekolah di kota-kota. Tapi kami masih tetap percaya tanah leluhur kami tidak akan kekurangan petani muda. Pak Harudin contohnya. Thank you.